disensor ya? Iya. Sepatu banyak barokah, banyak pahala. Akun saya balikin dong. 45K mas, hilang mas, sedih saya mas. Halo, kita kembali lagi bersama saya Rizal Febriasa dalam Angkat Bicara, Berani Angkat Bicara di sini. Nah, kita hari ini udah sama owner dari produk sepatu yang lagi viral-viralnya nih, lagi kontroversinya nih, yaitu Kempes. Bacanya Kempes. Sepatu Kempes. Sepatu Kempes dengan ownernya langsung Mr. 23 nih. Pakai Mister. Kita nggak langsung ngobrol ya. Kita hari ini mau ada game dulu nih awalnya. Mau ada game dulu. Itu jawab cepat ya. Ada 5 pertanyaan, spontan aja. Oke, siap? Siap. Oke, yang pertama, Kempes. Plagiat atau inspirasi? Inspirasi. Yang kedua, kompas atau kampus? Kompas dong. Kompas. Banyak haters tapi laku banyak atau sedikit haters tapi biasa aja? Banyak haters tapi laku banyak. Banyak haters tapi laku banyak. Oke, oke, oke. Pelihara kontroversi atau klarifikasi kontroversi? Mending klarifikasi deh. Klarifikasi kontroversi ya. Nah, berarti klarifikasinya di sini nanti. Sepatu pro rakyat atau sepatu sok rakyat? Pro rakyat. Pro rakyat. Iya. Nah, jadi itu tadi udah sekilas nih jawaban-jawaban singkat. Biasanya yang cepat-cepat tuh yang dari hati. Itu yang beneran biasanya ya. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol nih karena kan kemarin juga sempat booming nih sepatu Kempes ini katanya wah plagiat, wah ini wah ini semenjak kemunculannya lah. Itu gimana? Sebenarnya dari ownernya langsung nih dibilang plagiat, dibilang jiplak gitu kan. Jiplak gitu. Ya, ya kalau dari saya pribadi sih gimana ya? Kalau dibilang plagiat itu kayaknya masih kurang tepat gitu loh. Kurang tepat ya. Kalau kalau plagiat tuh mah kita tinggal bikin diplek-plekin, dimirip-miripin, enggak usah pakai konsep, enggak usah pakai apa, pokoknya niru aja lah. Iya. Yeah. Gitu. Tapi kalau kita kan enggak, kita emang bikin, mungkin kita cuma ngambil siluetnya aja sih. Cuman selebihnya kita emang apa namanya itu memasukkan implementasi kita kepada setiap produk-produk yang kita bikin. Berarti memang terinspirasi ya, terinspirasi. Kayak istilahnya kalau misal lagu pasti ada nada-nada yang mirip ya, bener, gitu kan. Bener. Setelah belakangan viral, setelah belakangan diejek-ejekin, wah plagiat-plagiat. Terus ternyata muncullah klarifikasi, oh kita brand parodi. Ya. Itu kan jarang banget nih di kita brand parodi. Kecuali baju-baju kan, jaket tuh banyak. Kalau sepatu kan mungkin gue aja baru dengar gitu. Emang sengaja, ah kita ngeles aja dibikin kita mah parodi gitu. Atau emang udah dipersiapkan pengen jadi parodi gitu? Enggak sih, emang pada dasarnya kita udah apa ya, semenjak kita memang udah memutuskan untuk serius untuk dengan brand ini, kita emang dari awal udah mengkonsepkan bahwa brand ini bakal jadi parodi atau kita main ke arah bootleg sih. Awal yang desain yang pertama tuh yang warna hijau ya, kalau nggak salah itu sepatu rakyat. Ya, sepatu rakyat itu katanya benar-benar plek-plekan nih sama Kompas gitu. Emang terinspirasi, langsung kayak, wih Kompas bagus nih. Oke, desainnya kita mulai modif atau apa? Kalau atau memang yang itu, yang hijau, dari brand lain? Yang hijau itu memang murni kita emang terinspirasi dari yang Kompas XPMP itu ya. Murni. Itu kita aku jujur ya. Di akun jujur nih. Jujur itu ya. Cuman murni terinspirasi dari Kompas. Cuman kita memasukkan implementasi yang beda. Kalau yang di desainnya Kompas PMP itu kan tulisannya itu kayaknya itu apa ya? Ala-ala Jamaika gitu kan. Kayak ada terus kayak, emang lebih rame juga kan desainnya dia. Terus kalau yang dari kita mikirnya gimana kalau ini tulisannya dan gambar-gambarnya kita cari dari inspirasi yang ada di sekitaran kita. Makanya kayak kata-katanya itu kayak ini jokes-jokes ya. Kayak jokes rakyat, kayak gitu-gitu. Kayak apa itu, apa racing sama shopping. Itu pun saya dapat kata-kata itu dari motornya salah satu temen yang suka main drag itu loh. Iya, memang. Itu di apa kayak apa tuh? Kayak di belakangnya itu ada kayak gitu. Masukin. Berarti memang gitu-gitu. Kalau dari segi desain, warna dan lain-lain memang diakui ya, terinspirasi. Nah, terus memang dari awal untuk memparodikan Kompas itu sendiri udah jadi strategi. Kalau boleh jujur ya, itu semua secara tidak sengaja sih. Enggak sengaja. Awalnya karena kita waktu itu masih belum ngerti nih kalau ternyata tuh ada strategi kayak gitu. Kita baru ngehnya itu semenjak kita waktu terjun kumpul dengan orang-orang yang ngerti gini. Sepatu. Akhirnya memang dari zaman dulu tuh udah sering kayak gini gitu. Ini bukan hal yang baru buat mereka, tuh bukan hal yang baru gitu loh. Ibarat kata di dunia bisnis tuh sudah hal yang biasa, kayak contoh kita lihat Indomie sama Mie Sedap gitu kan. Iya.
apa packagingnya sama warna merah putih juga gitu. Isinya juga sama mie, paling bedanya cuma ini ada kremesannya, ini nggak ada kremesannya, paling gitu-gitu aja. Ya sebenarnya memang benar juga sih, hal-hal kayak gini sebetulnya kalau misal dibaca-baca bukan hal yang baru. Iya. Yeah. Tapi ya gimana dari masing-masing brand yang menyikapi ya ternyata. Padahal memang... kalau jujur ya, ini brand Kampes itu sudah kita paten. Udah dipaten? Iya, di Haki udah kita paten, mulai nama dan juga logo. Oke, sampai cuman, logonya. Cuman karena, kenapa kita bisa kena take down karena hal itu? Karena yang sana centang biru, kita kan masih belum centang biru. Oh, jadi ya, mereka punya lebih, privilege. Iya, punya privilege ya, gampangannya kayak gitu. Kalau kita kan belum. Gitu. Berarti salah satu, enak juga ya, asal centang biru bisa main klaim-klaim aja ya? Ya mungkin ya. Kurang paham juga masalah yang itu. Cuman taunya karena, ya karena kalau udah centang biru kan berarti udah diakui sama... Instagram gitu. Iya. Nah terus apa yang dilakuin setelah oh kita di take down nih, oh ketahuan juga yang pihak yang take downnya pihak sebelah gitu, terus apa yang dilakuin? Grilia. Grilia. Jualnya Grilia dulu. Jadi kita masukin ke grup-grup. Kita kan kayak ada kayak grup Kampes Indonesia di LINE, di WhatsApp kayak gitu-gitu. Kita masukin ke grup-grup itulah waktu itu. Tapi alhamdulillah responnya masih gede gitu. Bahkan para Instagram-Instagramnya teman Kampes atau apa itu mereka pada nge-up di Instagram semua. Okay, jadi mereka tuh masih jalanin apa namanya? Promosi. Ya? Promosi. Padahal ini jujur ya, mereka tuh bukan dari kita loh. Head speech yang paling diinget apa? Selain plagiat, selain disensor ya? Iya. Sepatu. Bentuknya lucu dong. Bahkan ada yang kayak lu kayak pernah ada yang di apa kayak ada di ngedesain ulang. Jadi buat ngina si Kampes itu ininya dijadiin. Jadi ininya sepatunya kan, nih. Nah, ininya tuh dijadiin. Logonya di. Wah, gila. Ada ininya. Kayak bulu-bulunya lagi. Nah, kan berarti mau ada beberapa collab kan? Terdekat mau ada berapa collab? Tahun ini sih insya Allah 3 sih. 3. Tahun ini 3. Sama siapa aja? Yang jelas sudah master. Yang kedua tuh sama yang orang luar negeri itu. Yang ketiga tuh sama orang Indo lagi. Orang Indo lagi. Tapi belum bisa disebut siapa? Belum bisa disebut. Belum bisa disebut. Maaf nanti dulu ya. Nah, berarti kalau misal mau cuman parodiin Kompas itu mau yang di seri pertama doang. Kesininya mau inovasi sendiri atau gimana? Iya, karena kita sudah planning sih sebenarnya. Kita mau ngeparodiin Kompas tuh cuman di yang seri Gateli ini aja sebenarnya. Jadi kan Gateli ini kan nanti bakal ada hike-nya. Ya sebenarnya seperti ini juga sama. Nah, berarti kalau misal ke depannya udah inovasi nama brand parodi udah nggak bisa dipakai dong? Ya bisa lah, karena kita sekarang tuh lebih ngeparodiinnya nggak cuma di ini aja sih. Jadi ngeparodi brand lain. Karena jadi akan terus berparodi, cuman nggak Kompas. Nggak hanya Kompas. Ya mungkin bisa aja mungkin kayak Nike Air Force One kah atau apa kayak gitu. Nah terus kalau misal dikasih kesempatan nih buat ngomong sama pihak Kompas. Kan kemarin apa? Udah kejadian di take down, udah diserang-serang sama penggemarnya yang super militan itu. Mau ngomong apa? Buat mas, kan kemarin udah ulang tahun kan mas, yang ke-32. Ampe tahu loh. Nih ini bukti kalau dia tuh suka sebenarnya. Karena saya follow Anda, jangan lupa. Kan kemarin ulang tahun yang ke-32 nih. Biar ulang tahunnya berkah, banyak barokah, banyak pahala, akun saya balikin dong. 45K mas, hilang mas, sedih saya mas. Tapi kalau misal nggak balik pun nggak apa-apa kan? Kan udah ada yang baru. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oh iya, tapi by the way, kan kalau di takedown kita bisa banding kan? Bisa. Kenapa nggak dilakukan? Sudah banding. Dan itu dari pihak Instagram sudah mengeluarkan statement. Bandingnya sudah diterima, cuman tinggal satu langkah dari pihak sananya. Kita sudah memenuhi permintaan Instagram nih. Udah kayak verifikasi, kita sudah lampirkan semua dokumen-dokumen udah semua. Instagram sudah nerima gitu. Cuman tinggal satu langkah bahwa surat laporannya kayak ada nomornya gitu loh. Iya. Itu dari pihak sana harus ngelaporin juga untuk mencabut gitu kayak gitu. Kalau masih kayak gini enggak bisa gitu. Ya berarti intinya kembali yang 42K ya kebaikan hati. Iya, Mas. Pihak. Kan ulang tahun mas, biar barokah mas. Orang yang baik akan dibahas dengan kebaikan mas, tenang mas. Oh berarti maksudnya owner Kompas nggak baik? Hah? Oke, pokoknya thank you, Mr. Yeah, Tony Tri udah mau ngobrol-ngobrol sama-sama tentang kontroversi ini nih. Kita memang di sini bukan mau bahas bisnis ya, karena udah sama channel-channel lain lah. Kita mau jadi
namanya juga angkat bicara kan. Benar. Jadi mau langsung dapat perspektif kontroversi ini dari owner kampesnya langsung gitu. Sip, sip. Nah, terakhir deh. Terakhir. Untuk para pencinta kampes, ada sebutannya nggak? Kampes mania atau sahabat kampes? Niatnya sih kepinginnya mau nama teman kampes, tapi kayaknya udah mirip sama yang itu gitu loh. Cuman nanti di itu lagi kan? Iya, itu lagi. Cuman ya pokoknya buat orang-orang yang suka kampes, terus support. Mantap. Terus support yang real itu beli ya. Bukan support cuman, saya support kampes. Enggak, beli. Beli bro. Bikin gini pakai duit. Saya support kampes tapi tidak beli produknya. Iya, ya itu kan. Aduh. Ya terus thank you buat nonton, jangan lupa tonton saksikan video-video lainnya dari GTTV. Akhirnya ada, tiap hari akan ada video-video baru. Pokoknya don't forget to like, comment and subscribe. Coba Mas jangan lupa comment jangan and lupa like, comment dan subscribe. GTTV. GTTV. See you on the next video and goodbye. Bye.